Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin di sini. Wah, sudah lama sekali teman-teman. Wah, sejak terakhir Upin menelusuri hal-hal angker yang ada di kota teman-teman dan juga di desa. Wah, kali ini Upin bakalan menelusuri salah satu tempat angker yang berada di tengah kota guys. Wah, tempat ini sangat misterius teman-teman. Wah, tempat ini merupakan salah satu tempat proyek yang tidak jadi dibangun teman-teman. Wah, ini tempatnya ada di belakang Upin guys. Wah, tempatnya sangat seram guys. Wah, tempat ini dulunya adalah sebuah bangunan yang mau diperbesar teman-teman, tapi tiba-tiba wah, mereka tidak tahu para pekerjanya mulai hilang satu persatu. Sampai-sampai semua orang yang bekerja di situ hilang semua teman-teman. Wah, angker sekali guys. Wah, karena itu Upin mau mencoba menelusuri wah, tempat proyek. Wah, kalian lihat itu teman-teman, lampu yang berada di depan tempat proyek guys. Itu wah, seperti itu kalian melihat guys. Wah, lampunya wah berkedip-kedip terus guys. Dan juga wah, kalian lihat yang alat untuk pengangkat barang di atas teman-teman itu berputar terus. Wah, makanya tempat ini sangat angker dan tidak jadi diteruskan pembangunannya guys. Ayo, hari ini Upin bakalan memeriksa ini teman-teman. Ayo, kita langsung masuk ke dalam. Upin penasaran sih kenapa mereka meninggalkan pembangunan tempat ini guys. Wah, padahal tempat ini sangat besar. Tapi tiba-tiba saja para pekerja yang bekerja di sini mereka semua hilang satu persatu teman-teman dan tidak tahu ada di mana. Wah, jadi Upin mau coba cek dulu. Wah, di sini besar sekali guys. Tapi hawa seramnya wah sangat kuat teman-teman. Upin merasakan ada sesuatu yang aneh di sini. Wah, bagaimana ya? Wah, Upin juga takut teman-teman. Upin harus memeriksa tempat ini dulu. Wah, di sini ada kren pengangkat barang dan juga alat-alat yang sering dipakai untuk membangun teman-teman. Wah, coba Upin naik di sini dulu guys. Wah. Susah Upin naik ya. Coba Upin lewat sini saja. Wah, tempat ini besar sekali teman-teman. Wah, tempat proyek ini teman-teman, bangunan yang tidak jadi dilanjutkan teman-teman. Karena wah, apa itu yang melayang di atas teman-teman? Waduh, kalian lihat apa, ada sesuatu yang melayang di atas guys. Wah, Upin takut sekali ini guys. Wah, baru kali ini Upin pergi ke tempat di tengah kota tetapi serem sekali guys. Wah, ada orang di sini guys. Wah, siapa itu? Wah, coba Upin periksa dulu. Halo Om, selamat malam. Hoi Upin, kamu Upin kan? Iya. Wah, kenapa Om ada di sini? Wah Om, orang yang mempunyai bangunan ini. Wah Om mau memeriksa apakah masih ada pekerja yang bekerja di sini. Kalau sudah tidak ada, Om mau suruh pulang. Wah, oh begitu ya Om ya. Wah, Upin tidak tahu. Upin cuman mau ngecek tempat ini. Hati-hati, soalnya tempat ini sangat seram Upin. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai kamu hilang juga. Wah, kalau begitu Bapak harus segera pergi. Wah, Bapak tidak boleh lama-lama di sini. Oke, Bapak pergi saja ya. Iya. Wah, itu ternyata yang punya bangunan ini guys. Dia sudah pergi. Ayo kita jalan lagi teman-teman. Itu si Bapak yang mempunyai tempat ini sudah pergi. Wah, cepat sekali dia pergi guys. Wah, ada apa ini guys? Wah, Bapak yang ada di sini tadi tiba-tiba sudah tidak ada guys. Wah, kepalanya hilang teman-teman. Waduh, seram sekali di sini guys. Wah, apa yang terjadi pada paman ini? Wah, pamannya sudah meninggal guys. Wah, kepalanya tidak ada teman-teman. Wah, seram sekali di sini. Wah, Upin harus bagaimana ini teman-teman? Upin baru saja memeriksa tempat ini, tiba-tiba Upin sudah melihat ada mayat guys. Waduh, bagaimana ini? Upin harus melanjutkan memeriksa tempat ini atau bagaimana guys? Wah, seram sekali di sini. Upin harus cepat-cepat segera pergi dari sini berarti teman-teman. Wah, karena tempat ini sangat angker, Upin jadi takut sekali teman-teman. Ayo kita turun dulu. Wah, ayo kita keluar dari tempat sini teman-teman. Wah, apa itu teman-teman? Wah,
Sepertinya Upin melihat sesuatu, guys. Wah, ada pocong di sini, guys. Wah, dan mayat si paman yang tadi masih ada, guys. Wah, bagaimana ini? Wah, ada pocong, teman-teman. Wah, ada pocong di dekat sini, guys. Wah, mereka ada di samping Upin, teman-teman. Waduh, Upin kabur dulu, guys. Wah, Upin harus segera kabur dari sini, teman-teman. Karena wah, Upin melihat pocong di sini, teman-teman. Wah, mereka mengejar Upin, teman-teman. Waduh. Wah, ada beberapa pocong di sini, teman-teman. Wah, benar sekali, mungkin ini para pekerja yang sudah meninggal, guys. Wah, mereka dikubur di sini hidup-hidup sepertinya, teman-teman. Waduh. Wah, ada pocong, teman-teman. Upin kabur dulu. Wah, lari, teman-teman. Wah, Upin kabur. Upin mau lari di mana ini? Wah, apakah mereka masih mengejar Upin, guys? Wah, masih ada, teman-teman. Wah, Upin lari dulu, teman-teman. Wah, Upin kabur, guys. Upin kabur dulu. Wah, cepat. Upin naik ke atas dulu, teman-teman. Wah, seram sekali di sini, teman-teman. Ayo. Waduh. Wah. Waduh. Upin kabur, guys. Waduh. Upin naik dulu ke atas ini, guys. Ayo. Upin kabur, guys. Cepat. Wah, Upin akhirnya bisa naik di atas, teman-teman. Wah, bagaimana ini, teman-teman? Upin terperangkap di sini, guys. Wah, Upin harus segera pergi dari sini. Coba Upin lihat di bawah apakah masih ada pocongnya. Wah, semakin banyak, guys. Wah, kalian lihat di bawah, teman-teman. Wah, pocongnya banyak sekali, guys. Waduh, bagaimana ini? Wah, apa yang harus Upin lakukan, teman-teman? Pocongnya banyak sekali di sini, teman-teman. Wah, bagaimana? Wah, Upin jatuh, guys. Wah, semoga mereka tidak melihat Upin, teman-teman. Waduh. Wah, Upin harus bagaimana ini, guys? Upin terperangkap di sini, teman-teman. Tidak ada jalan. Waduh, banyak sekali pocong di sana, guys. Wah, Upin harus kemana ini? Wah, Upin kabur dulu. Upin harus diam-diam pergi dari sini, teman-teman. Wah. Seram sekali di sini, teman-teman. Waduh. Wah, ada yang mengejar Upin, guys, dari belakang, teman-teman. Wah, Upin kabur dulu. Wah, Upin harus lari dari sini, teman-teman. Wah, banyak sekali di belakang, teman-teman. Waduh, Upin kabur dulu. Lari, guys. Wah, tidak. Wah, lari, teman-teman. Upin dikejar pocong banyak sekali, guys. Wah, Upin lari dulu. Wah, Upin kabur, guys. Wah, banyak sekali mengejar Upin, teman-teman. Waduh, mereka banyak sekali, guys. Wah, Upin harus bagaimana? Wah, Upin tidak bisa naik, guys. Wah, banyak sekali, guys. Waduh, Upin kabur dulu. Wah, lari, guys, tolong. Wah, Upin tidak bakalan datang ke sini lagi, teman-teman, kalau pocongnya banyak sekali. Wah, Upin harus kabur, teman-teman. Waduh, mereka mengejar Upin, guys. Wah, Upin kabur, guys. Waduh. Wah, banyak sekali, teman-teman. Wah, Upin harus lari. Wah, Upin capek sekali, teman-teman. Wah, mereka masih mengejar Upin, guys. Waduh, Upin harus naik ke situ lagi, guys. Upin harus naik ke sini. Waduh. Ayo, Upin naik. Lompat, Upin. Ayo. Wah, mereka ada di bawah, teman-teman. Upin naik dulu. Wah, banyak sekali pocongnya di sini. Wah, Upin kabur dulu, teman-teman. Wah, Upin harus naik apa ini, guys? Wah, mereka di bawah semakin banyak, teman-teman. Waduh, banyak sekali, guys. Wah, Upin takut, teman-teman. Wah, Upin harus pulang bagaimana ini? Wah, apa itu yang ada di sana, teman-teman? Wah, ada motor di sini, guys. Wah, ternyata di sini ada motor. Ayo, Upin hidupkan motor ini. Siapa tahu masih bisa berjalan, teman-teman. Coba Upin pasang. Wah, motornya masih bisa jalan, guys. Wah, tapi agak rusak ini mesinnya. Wah, ayo kita jalan dulu, teman-teman. Wah, Upin harus pergi dari sini. Ayo, Upin harus turun ke bawah dulu, guys. Wah, apakah pocongnya sudah tidak ada, teman-teman? Wah, Upin jatuh, guys. Waduh, kabur, guys. Waduh, banyak sekali pocong di sini, guys. Waduh, Upin jatuh, guys. Wow, motor Upin terpeleset, guys. Waduh, banyak sekali. Wah, banyak sekali, guys. Upin nyalakan motor dulu, guys. Ayo, Upin pergi dulu, guys. Waduh, Upin dipukul pocong, teman-teman. Waduh, kabur. Wah, lari, guys. Wah, seram sekali, teman-teman. Di sini banyak sekali pocong. Upin kabur dulu, guys. Wah, Upin harus kabur dari sini, guys. Wah, Upin salah jalan, guys. Wah, bagaimana ini?
Wah, mereka banyak sekali teman-teman kabur. Lari, lari. Wah, Upin harus keluar dari sini teman-teman. Wah, tidak bisa guys. Wah, Upin tidak bisa naik. Wah, Upin harus keluar dari sini. Upin harus ikut jampingan ini teman-teman. Wah, banyak sekali pocong di sini guys. Upin kabur dulu. Wah, Upin kabur guys. Wah, tidak bisa keluar guys. Upin harus keluar bagaimana ini? Wah, coba Upin ikut dari jalan yang Upin masuk tadi guys. Upin kabur dulu. Wah, Upin takut sekali teman-teman. Wah, lari dulu guys. Waduh. Upin kabur dulu. Wah. Waduh. Waduh. Wah, untung Upin berhasil selamat guys. Wah, malam ini sepi sekali guys di kota. Wah, Upin berhasil menyelidiki tempat bangunan yang ada di tengah kota guys, yang banyak sekali hantu. Wah, Upin harus pulang teman-teman, memberitahukan ini sama Pak Anton. Wah, untung Upin berhasil kabur. Banyak sekali pocong di sana. Wah, jadi video Upin sampai sini dulu teman-teman. Upin bakal melaporkan semua ini pada Upin dan Pak Anton teman-teman. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.